Oke lah. Aneh, sejak kapan mama jadi sebaik ini, guys? Hari ini aku merasa kayak si Momon itu penuh dengan penyayang ya, guys ya. Dan sepertinya dia sangat feminim. Beda banget sama biasanya, guys. Yang dimana biasanya kan dia kalau ngomong itu suka bentak-bentak. Bocil-bocil yang manja tapi kasar. Wah. Ini ada yang gak beres nih ya. Oke, sudah selesai, Mon. Nah, ini tuh makannya sama kamu mau minum apa? Oh no, apakah aku sedang bermimpi teman-teman? Si Momon tiba-tiba menjadi sangat feminim. Atau jangan-jangan sebenarnya aku sekarang sedang tertidur. Cepat, bangun! Tapi sepertinya bukan, aku sudah bangun guys. Atun, halo? Iya Mon, aku gak mau minum apa-apa, minum air putih aja deh. Ya, air putih aja. Oke, okay, ini minumannya. Oke. Ayo kita makan bareng. Oh iya Tun, ntar selesai makan, temenin aku belanja baju ya. Wah. Ini benar-benar ada yang salah teman-teman ya. Kenapa aku berasa suasana ini? Suasana ini seperti suasana keluarga suami istri guys. Halo Tun, halo. Kamu denger gak sih? Iya, ntar aku temenin ya. Oke. Tun, ayo aku udah di bawah nih. Oke, aku turun sekarang. Maaf Mon, aku telat dikit soalnya tadi abis pupuk. Oh gitu. Tapi, bentar, ini kenapa baju kamu berantakan banget ya? Sini, aku rapiin nih. Nah, kalau kayak gini kan kamu tambah ganteng. Yaudah, yuk Tun, ayo jalan sekarang, ntar kita telat. Tidak teman-teman, ini fix si Momon lagi kesurupan guys. Atau jangan-jangan ini bukanlah Momon, melainkan alien. Oh no. Ayo Tun. Aku jalan sekarang. Ayo jalan. Tun, aku pulang dulu ya. Okay. Makasih udah nemenin. Oh ya, tadi aku lihat ada baju yang bagus. Nah, ini kamu pakai. Oke. Makasih ya Mon ya. Oke, jangan lupa gosok gigi ya. Ntar sakit gigi loh. Bye-bye Tun. Oke, bye. Wah, sungguh luar biasa teman-teman ya. Aku baru sadar ternyata si Momon itu adalah cewek yang sangat penyayang dan cukup imut teman-teman ya. Cuy. Apa yang sudah aku pikirkan? Oh, no. Ini tidak benar. Ini semua pasti cuma mimpi. Tapi kenapa sekarang ini aku udah dekat kalau kepikiran si Momon? Kasih juga ya kalau sifatnya kayak gitu guys. Cuman kita ini gak mungkin guys. Oh, no. Tunggu dulu. Aku penasaran. Kalau aku sama Momon menikah, kira-kira keluarga kita itu seperti gimana ya teman-teman ya? Ya ampun, aku mikirin apa sih? Udahlah, pulang. Halo, Dek. Siapa yang manggil? Ya, Bu, kenapa, Bu? Gini, Dek, aku ingin minta tolong. Bolehkah? Bisa, Bu. Mau minta tolong apa? Ada yang bisa dibantu? Aku ini lagi haus. Apakah kamu ada air? Ada nih, kebetulan ada yang masih baru dan belum pernah dibuka. Ini buat ibu aja deh. Wah, makasih ya. Karena kamu begitu baik, aku akan kabulkan satu permintaan kamu. Apakah kamu ada permintaan? Permintaan? Apa ya? Udah, aku masakin kamu ya. Ayo kita makan bareng. Ini kenapa baju kamu berantakan banget ya? Sini, aku rapiin nih. Sebenarnya ada sih, cuma aku gak tahu ini bisa jadi permintaan atau tidak ya. Jadi aku penasaran, kira-kira apa yang akan terjadi kalau aku sama temen aku si Momon itu menjadi suami istri atau pacaran. Aduh jadi malu akunya.
apakah ini termasuk permintaan? What? Oh, bisa. Dan permintaan kamu sudah dikabulkan. Sudah dikabulkan? Masa sih? Gak ada terjadi apa-apa? Iya, kamu akan tahu jawabannya saat kamu tidur ya. What? Bye-bye. Aneh, kok bisa gitu aja udah dikabulkan sih? Mungkin orang yang tidak ada kerjaan kali ya? Yaudah, ngantuk. Tidur. Let's go. Aku tidur. Ini siapa ini? Kenapa di depan pandangan aku ada cewek cantik? Dan di mana kupingnya ada kucing-kucing? Halo, apa kamu merasa aku ganteng? Apakah dengan jodohku? Tapi ngomong-ngomong ini di mana ya? Di mana ini? Siapa ini? Halo, selamat datang Atun Chan. Aku Mamon dan aku adalah pacar kamu. Pacar? Tunggu. Ini apa-apaan ini? Atun, kamu jangan mengabaikanku dong. Ayo kita bersenang-senang, Atun. Ya, ampun guys. Oh, no. Apakah mimpi aku benar-benar menjadi kenyataan? What? Aku tadi meminta, gimana kalau kehidupan kita menjadi suami istri? Dan, ini hampir mirip sih, ini dapatnya pacar. Oke, ini cuma mimpi guys, ini cuma mimpi ya, gak apa-apa lah ya. Kalau mimpi-mimpi gitu kita mulai bereksperimen. Oke, Mamon, main. Yes, I want to play, gitu ya. Boleh, aku ingin bermain. Yeay, ayo kita berdansa. Ayo, kamu harus dansa yang lucu-lucu ya. Ya, ampun gimana aku dansanya? Aku harus jawab dia, aku gak bisa berdansa. Gak apa-apa. Aku akan mengajari kamu cara untuk dansa. Ayo ikutin aku. Kita bersenang-senang. Oke. Dan di sini bisa buka inventory. Inventory-nya tidak ada. Dan di sini kita punya mission-nya itu, kita harus keluar dari ruangan. What? Dan kita harus mencoba untuk memanggil Momon membuka pintu. Kenapa begitu, guys? Momon begitu lucu di sini. Dia begitu cantik, guys. Apalah ya, mimpi-mimpi lah, it's okay lah, kayaknya dia baik-baik guys. Oke, kalau gitu kita Mama capek juga aku. Udah. Coba kita ngomong ya. Kok thinking. Atun, kamu jangan mengabaikanku dong. Aku kan cuma mau menghabiskan waktu sama kamu. Ayo kita bersenang-senang. Masalahnya adalah aku dari tadi itu kan ikut kamu menari-nari seperti begini. Gimana sih kamu ini? Agri. Kamu bilang apa, Atun? Kenapa kamu bilang aku jelek? Kamu akan menyesal. I'm sorry. Maafkan aku. Sepertinya dia marahnya mengerikan. Kekuatan sapi purba masih ada di dia, guys. Oh no. Ya udah deh, aku maafin kamu, Atun. Tapi jangan nyakitin aku lagi ya. Nah, kamu mau makan apa? Biar aku masak sesuatu yang lezat untuk kamu. Dia bisa masak-masak, guys. Baiklah, I want to eat cilok. Kan cilok, guys. Dia lagi berpikir nih, cilok itu apa? Alright. Oke, Atun. Aku akan masak untuk kamu. Kamu tunggu di situ ya, sayangku. Sangat mengerikan. Kenapa, Mamon? Dia bisa menjadi begitu. Oh, no. Sadar, Mamon. Meski bukan cuma mimpiku, kau berasa aneh sekali. Kenapa ini kuping-kupingnya sekarang jadi kupingnya Atun? Dia saking menyukai Atun, guys. Oh, no. Baiklah. Aku akan tunggu di mana ya? Oh, ini tempat makan nih. Baiklah. Aku akan makan di sini. Oke. Sudah duduk. Kita ngomong kali ya. I am ready. Oke, Atun. Jadi, ayo makan. Kamu kasih tahu aku ya kalau ada sesuatu yang pengen kamu makan lagi. Mon, kamu ini gimana sih? Aku tuh di meja, Mon, makan apa? Di sini tuh kayak ala-ala sembayang ya, please deh. Aku makan ala sembayang ya. Ini gimana jadi istri? Makan lebih sana kau. Ya, ampun, kok diberi bahasa jadi ngaco. Sepertinya apa rohnya kembali. Oi, sini dulu lah. Ya ampun, makan di mana sih? Aku kesal sama kamu. Kamu meskipun cuma mimpiku doang, tapi kamu tidak asik. Atun, kenapa kamu bilang aku enggak asik? Aku cuma mau sama kamu. Ayo yaudah, kita ngobrol dan bersenang-senang. Oke, kalau kamu mau aku seneng, katakan dulu Atun handsome atau Atun ganteng. Oh, tentu Atun, Jen. Kamu ganteng.
kayak melihat Syaton. Oh my god. Please ya, jangan kau tambah-tambahin dengan kata-kata Syaton ya. Gak ada itu, gak ada. Oke guys, kita harus nemuin cara gimana supaya kita bisa keluar dari sini ya. Ini momen udah jelas banget dia tuh orang aneh guys. Jadi kita akan ngomong langsung saja, Mon, I like you. Kita akan membuat dia seneng dulu dengan kata-kata seperti itu guys. Abis itu kita akan minta dia tuh membantu kita melakukan sesuatu ya, kita bisa keluar ya guys ya. Itu cara paling baik guys. Tuh. Kamu kok manis banget, aku juga sayang kamu Atun. Oke. Kita akan bikin dia seneng sekali lagi. Let's play together. Ayo kita bermain bersama. Yeay, ayo kita main bareng. Aku suka dansa-dansa. Ayo kita dansa lagi. Oke, okay, I want to play. Ayo main boxing kita. Berantem. Boxing, ha? Itu terdengar menyenangkan dan energi ya. Tapi hati-hati jangan sampai kamu terpukul atau gimana kalau kita cari game yang lain seperti pukul-pukul itu, tempat tidur itu. Boleh. Kita main pukul-pukul tempat tidur ya. Yes, but we play it outside. Di luar. Kita main itu di luar. Ayo, boleh. Boleh ya. Mental itu mana ada di luar. Apa yang penting di luar. Aku mau keluar. Aku serem liar kamu. Oh no. Ini anak ini benar-benar ya sangat menyeramkan guys. Lihat tuh. Aku bahkan mau pupuk aja gak bisa ya. Lihat tuh. Stres dia guys. Aku pengen pupuk. Jangan lihat. Ini gak ada pintunya soalnya guys. Ya ampun. Oh tidak. Oh kamu mau ke toilet ya. Ya udah. Kamu pupuk. Aku gak akan ganggu kamu. Ini konyol lah gak sih guys. Aku mau pupuk di sini. Dan itu mata dia itu membelalak. Lihat tuh. Aku ke kanan, dia ke kanan, ke kiri. Kamu bilang gak lihat. Gimana aku buka celana di sini? Aku kan gak ngintip, cuma lihat. Soalnya dia anak. Pergi. Ini anak ini. Lu gimana ini guys? Aku bingung deh. Oh. Aku tahu. Apocalypse Now. We have to go. Kita harus pergi. Lagi apokalip. Oh, ayo no. Cepat. Kabur. Hah? Apokalip? Tapi aku gak mau pergi dari sini. Kita harus di sini untuk selama-lamanya. Aku gak akan biarkan kamu pergi. Kita akan aman kok di sini. Aku janji. Mamaku pengen ketemu aku. Dia lagi rindu my mother miss me. Mamaku panggil. Ya ampun, berani-beraninya kau bilang cewek lain di depanku. Rasakan tepulan mautku. Ya ampun. Do you really think you can? Kamu pikir kamu bisa lari dari aku, ha? Tidak, bisa. Tidak, ampun. Aku lebih spesial dari mama. Rasakan nih cucukan mautku. Wow. Sungguh keterlaluan guys. Oh no. Baiklah. Aku tahu. Aku tahu guys. Aku tahu satu cara yang sangat bagus banget. Karena dia begitu terobsesi sama kita dan begitu suka dengan kita. Kita akan mengajak dia sesuatu yang tidak bisa dia tolak ya. Let's go to date. Kita ngajak dia kencan. Aku mau kencan sama kamu. Gak mungkin kamu menolak ya. Aku adalah orang sangat romantis. Betul gak tuh? Hah? Coba katakan. Enggak. Enggak dari mana ya? Oh, udah aku cucuk berapa kali. Tuh. Kencan. Aduh, itu terdengar bagus. Tapi kamu lihat aku benar-benar enggak pengen keluar sekarang. Bagaimana kalau kita di sini aja? Di sini kan lebih nyaman. Kita bisa main game, dansa. Gimana? Aku mau. Let's go to restoran. Kita makan di luar. Di luar makannya, bukan di sini makannya. Aku bayarin deh semuanya deh. Pokoknya kau tenang aja lah. Restoran? Maaf, tapi aku enggak suka tempat yang ramai. Aku lebih suka makan di rumah. Bagaimana kalau aku masak Indomie untuk kamu? Kamu pasti suka kan? Percaya deh, Indomie aku paling lezat. Oke, aku lagi susah bersabar dengan kau ya. Kau di sini. Aku mau coba cek komputer rumah atau ada sesuatu yang baru. Okay. Oh, stres aku, guys. Apa ini? Can I capture my lover to stay with me? Dia selingkuh. Trust me bro. Apa ini? Kamu perlu mencari kunci. Dan kunci itu ada di lokasi ini. Kamu bisa cari dari picture ini. You really think you can escape from me? Bisa kabur dari aku, ha? No. Aku cuma mau lihat kunci. Itu gambar apaan, sayang? Oke.
oke. Tadi aku bisa ketahuan dia melihat itu karena dia ngintip ya. Kita suruh dia jangan ngintip ya. Don't peek because I want to play computer. Nah, jangan ngintip-ngintip ya. Aku lagi mau main komputer nih ya. Oh, tentu Atun, aku enggak akan ngintip waktu kamu main game. Aku akan di sini menunggu kamu. Oke, sekarang kita beli lagi guys. Kita buka. Kalian di mana ini? Ini kayaknya sepertinya ada meja-meja terus ada lemari gitu ya. Oh, kita coba lihat ya gambarnya ada kayak kayu-kayu gitu. Baru sampingnya ada barang. Oke, guys, kita akhirnya berhasil dan tidak ada di sini. Coba lihat dulu apakah ada sesuatu seperti itu teman-teman. Oh ini dia. Gimana kuncinya? Oh jangan kita ambil. No, aku kira dia ketahuan dong. Kenapa kamu mengabaikan? Enggak. Sedih nih. Aku tidak mengabaikan kamu kok. Ayo kamu kesini. Atun, aku akan pergi ke mana kamu berada. Kau ke kamar dulu baru bilang follow me. Kau betul lah, nak kau main ke mana ya kau? Kenapa yang AI yang ngomong kayak gitu? Oh, ini apa ini? Blue parrot. Kita akan panggil dia ya. Follow me. Oh, okay. Tante Atun, aku akan ke tempat kamu. Our blue parrot kan? Ganteng deh. Nah, ya udah pasti ganteng dong. Nah, aku kasih kamu ini barang-barang buat kamu ini ya. Ini abis itu for you. Kamu pegang apa Tun? Ini kan burung biru. Aku mau kebebasan kamu. Seperti burung ini bisa terbang dengan bebas. Aku akan bukakan pintu untuk kamu. Jadi pergilah sesuai keinginan kamu. Serius, jadi gak perlu kunci lagi? Oke. Bye. Oh, kebuka pintunya. Beneran loh, bisa keluar guys. Do you really think you can escape from me? Stay with me. Ternyata dia gak bener-bener guys. Kamu bisa kabur dari aku, ha? Ya ampun, beneran guys. Beneran guys. Buka. Do you really think you can escape from me? Bye. Kamu pikir kamu bisa kabur dari aku? Kali ini aku tahu jalannya di sini, boy. Mau kita ke sana coba ya. Ada apa di sana? Enggak mau apa. Jalan. Halo. Halo kabur. Aku gak mau sama kamu, Mon. Kamu jangan deketin aku lagi, Mon. Aku serem, Mon. Tidak. Apaan sih ini anak kegeeran? Siapa pula yang mau deketin kau? Apa-apaan ya? Apa yang kegeeran? Gak ada ya? Kamu ingat gak? Tanggal 10 hari Sabtu, kamu itu datang sini ke rumah aku. Ngomongnya itu bahasanya aneh banget, Mon. Kamu kayak sangat menyayang. Baik gitu, pernah itu semua pura-pura aja. Ya kan? Tanggal 10? Hah? Ini kan tanggal 10. Apaan sih ini anak? Mau kita lihat? Wah, hari ini hari Sabtu tanggal 10. Artinya hari ini itu. Oh, jadi kemarin itu cuma mimpi. Oh, cuma mimpi ternyata. Ya ampun. Ya aku juga udah bingung kenapa si Momon itu begitu penyayang sama ibu. Gak mungkin dia orangnya jelek banget ya. Kamu gak usah mikirin aku sampai masuk mimpi deh. Enggak juga ya. Kamu di sana itu kejar-kejar aku. Untung aku gak sama kamu ya. Aduh, aku udah stres aja nih. Kegeeran. Kasih, kita lepas dari Momon guys. Let's go. Oke deh guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi guys next video berikutnya guys. Bye-bye.